Dan yang saya hormati Mas Sehat, Mas Panjang Umur, sehingga kita bisa melaksanakan apel pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah selalu dalam lindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita bekerja itu sesuai dengan aturan yang ada atau perintah yang ada. Kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan itu. Tetapi kalau ada kebijakan pimpinan yang tidak sesuai dengan aturan, boleh diingatkan. Boleh diingatkan. Karena tidak ada orang tua, tidak ada pimpinan menginginkan anak buahnya terjerumus ke dalam lembah hitam. Tidak ada orang tua yang menginginkan itu. Orang tua kita di rumah adalah orang tua kita. Dan apa yang dilakukan. Saya mau sarankan juga seperti itu kalau teman-teman. Dengan adanya kejadian kemarin, jangan sampai ini terulang kembali. Jangan sampai kejadian kayak kemarin terulang kembali. Karena tanpa hilang, tanpa patokan, ancamannya 5 tahun. Kita pernah nakal. Saya perantau dari Sulawesi, saya hidupnya di terminal, hidupnya di jalan jalan. Tapi tidak bisa buat apa di banyak orang belakang, tidak ada perhatian. Saya harap silaturahminya jadi kesepakatannya di dalam jalan yang apa yang positif saja. Harapan saya insya Allah kita saling menghargai, saling menjaga. Orang tua atau pimpinan pasti menginginkan anak buahnya nyaman dan pasti mau juga disayangi anak pimpinan. Kalau mau disayangi seperti apa? Hargai itu. Sayang orang tua, pasti orang tua menginginkan dihargai sama anaknya. Kalau dihargai sama anaknya, pasti orang tuanya menyayangi anaknya.